Guys, assalamualaikum teman-teman di luar sana. Saat ini saya sedang syuting di kegelapan malam dan sunyi dan sepi, hanya suara jangkrik ya, suara tokek yang berbunyi. Saya akan memberitahu sedikit tentang bahasa bijak yang orang-orang di luar sana yang tidak kuat menderita ya. Jadi begini guys, ada suatu kisah ya, seorang manusia yang sangat menderita sehingga dia datang ke iblis. Pohon besar sekali. Dia menyembah kepada pohon besar itu, dan pohon besar itu ada penghuninya yang dibilang iblis. Akhirnya buatlah kesepakatan, buatlah perjanjian. Setelah dibuat, setelah menyembah dengan iblis itu yang berupa pohon besar, sukseslah orang itu menjadi kaya. Tapi ada perjanjian, setelah kamu sukses kaya, kamu harus kembali lagi, kata sang iblis. Tapi apa yang terjadi? Iblis adalah bapak pembohong, iblis adalah tipu daya, sehingga setelah kamu kaya, kamu dibuat lupa, kamu tidak akan kembali. Apa yang didapat? Jiwa, ruh kamu mati, anak-anak kamu mati, siapa yang dekat sama kamu mati. Seharusnya kamu kembali, tapi kamu dibuat lupa. Itulah tipu daya iblis. Ya, saya beritahu, kalau kau orang beriman, sesusah-susahnya kamu, semenderita-menderitanya kamu, kamu tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan setia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setia kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah tuhan-tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih guys. Wassalamualaikum.